Selamat datang ke Brunei. Hai, Pak. Sehat. Halo, sehat. Iyo. Halo, Bu. Ting. Ah, siapa yang tengok? Next patient. Oh, ini. Okay, wah, kenapa? Accident atau apa? Slip disc. Oh, slip disc. Umur berapa? 36. Slip disc sudah berapa lama? 3 tahun. Sudah 3 tahun. Macam mana kena slip disc? Accident atau angkat berat? Angkat berat. Angkat berat ada dengar bunyi tak? Dengar atau pop? Tiba-tiba sakit. Sakit saya. Lepas tu sekarang menjawabkan jalan pun susah. Kaki ada kebas. Kebas. Kiri atau kanan ada dua. Dua-dua. Sama kiri. Sensus kaki. Sensus kaki ya. Kekurangan. Lepas tu kebas sampai tapak kaki. Sini. Ada pernah angkat X-ray ya? Oh, pernah operation L4 dengan 5. 5 L45 dengan S1. Ada letak plate atau apa tak? Tak ada. Hanya operation cuci buang-buang saja. 36. So 3 tahun 33. Angkat berat. Start ke bas. Okey, sekarang cek-cek dulu lah. Ini yang penting. Sini sampai sini ya. Saya tekan sini satu. Sini sakit dah. Okey. Kenapa saya nak check dekat leher? Sebab tulang belakang sampai leher ada hubungan. Saya tekan sini. Satu. Tapi ini pop ini sakit parah. Keduanya. Tiga. Empat, lima. So ini masalahnya dekat sebelah sini. Ini parah sekali. Ayo. Sampai macam ada elektrik sampai jari ya. Titi. Dan sini dia. Sampai elektrik. Jadi keduanya tengah tangan ini naik. Sampai sini suara kaku. Ini naik sampai sini pun suara. Ayah sakit kaku. Ayo. Tiga. Cucuk. Empat. Putar ke sini. Ke belakang. Sini suara terkunci. Ayo. Sini suara sakit. Putar ke sebelah sini pun kaku. Cuba tengok tangan sebelah kiri. Ini naik. Ini okey. Ini ringan. Ini okey. Dan putar ke belakang. Sampai tadi saya boleh. Dan putar ke sini. Okey. Masalahnya dari sini ke bawah. Apabila tulang belakang tak seimbang. Kecil-kecil salah. Dekat sini. Ini dia. Lepas tu ini semua kaku. Sini pun suat. Kaku tangan belakang agak susah. Nanti enak. Kepala naik. Cucut. Putar ke kiri, cucut. Putar ke kanan, cucut. Okey. Ini dia. Bukakan dia dengan isyarat dulu lah. Betul. Naik tidur tangan saya. Dan ini dia. Ayuh, tercepit salah lah. Enaknya. Pop. Masih sini. Tengok. Takut saya cabut keluar. Sebelah sini ya. Dengar. Enak sekali. Wah, selesai. Ini penting. Sebab macam stroke atau slip disc pun semua punca dari leher. Okey, tadi apa yang saya buat, apa pun nak buat, hanya putar leher kiri dan kanan. Sekarang cek balik. Nombor satu. Dua. Tiga. Empat. Sakit suara berlainan. Okey, kalau ini okey ya. Tangan, tengok. Tok. Tok. Dua, boleh sampai tangan saya. Tiganya boleh simpan sebelah sini, boleh naik turun. So lembut banyak. Yang penting sekali, ini lulus. Putar ke belakang, sentuh tangan. Ding. Masa berlainan, sebab sini ada hubungan tulang ekor. Kepala naik. Masa boleh tengok atas. Keduanya, putar kiri, tak. Kanan. Ada lembut. Okey, sekarang persisikan seluruh badan.
berbunyi ya. Pagi siang, pagi dia angin keluar balik ya. Satu, dua, tiga, empat, tar. Dua. Posisi semua tak, alignment semua lagi. Cantiknya. Sekarang dua tangan. Puyo, suara rata. Ini pun suara rata ketuk kepala saya pun. Ketiganya, ini tangan ke belakang. Brum, 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 brum. Harley Davidson. Sini, okey. Ah, sekarang, akan menyusunkan dari leher sampai tulang belakang. Okey, sekarang cuba berdiri tengok. Eh? Berdiri susah, oh. Cuba ikut saya jalan pergangan apa? Okey, sekarang cuba tengok jalan. Tiga langkah, satu, dua, tiga. Tengok sekarang langkah susah, macam tak seimbang dengan susah untuk menyusun dan untuk berdiri. Ya, macam dia goyang-goyang. Sekarang pun rangsangan tak ada. Tak ada rasa, tak ada rangsangan. Tak dapat cari mana lantai. Lepas tu sentuhan pun ada. Sensation love. Seimbangkan dia punya saraf. Satu, operasi. Okey, siap. Okey. Okey, sekarang boleh duduk. Wah, abunya rangsangan saraf pun sudah masalah sikit lah. Okey, sekarang tidur menyeleng. Perwira udara umum. Ini Bangkok. Skup saya. Wah, panjang. Bukan cuci meh, kenapa panjang sangat? Biasa sedikit saja. Sebelum cuci dengan selepas cuci ada apa beza? Lagi baik atau lagi parah? Ada baik. Ada baik. Lepas tu merosot lagi. Macam tu saya dia. Rasa itu dia tercepit.
Pin. Hmm. Sarah. Otot pun suatu tegang. Okay, sini otot. Bagus. Telentangnya. Kayak tidur, telentang yang atas. Kok sang. Coba aku bilang. Okay, sekarang cek-cek dia punya saraf sebab ada empat bahagian berdiri, tak ada rangsangan, ialah susah menyusunkan berdiri, dia komposit dekat mana. Keduanya, yang kiri kanan pun tercepat. Yang tiga ialah ini, ini penting. Tengok ini tak sampai lagi, tak sampai maknanya ini sudah bongkok ke bawah. Sekarang tengok dia saraf. Sini. Ini ialah L3. Oh, sakitnya tajam. Ini L4. Wah, lagi sakit loh. Ini L5. Oh. Wah, sakit. Ini S1. Wah, okey. Perlahan lah. Guna sejari sentuhan. Ini 3, cicit. 4, cucut. 5, cicit. Dan S1, cucut. Sakit loh. Makna, tercepit. Keduanya, kaki bengkok. Sampai sini sudah terkunci. Ayuh, sama pelajar saja. Kalau tak turunkan lagi, agak susah. Kenapa? Anam jarinya terlalu jauhnya. Ini tak bagus. Iyo, sini semua surat terkunci, semua kunci dari sini. Keduanya, kaki letak sebelah sini dan buka. Rasa tak enak. Sebelah sini tak enak, sini tak enak. Ini lagi, 5 jari. 3, lurus kaki, tekan sebelah sini, tegang. Cuba tengok kaki sebelah kiri, kanan. Ini dia, ada rail line. Ini nombor 3. Ini nombor 4. Ini nombor 5. Ini S1. So sini nombor 3 okey, 4 okey. Tapi nombor 5 sini tercepit dengan ini S1. Tercepit ini 2. Lepas tu kaki bengkok. Sampai sini sudah kunci. Tak boleh tulung yang jalan yang 6 jari. Lepas tu, lepas sebelah sini, cuba buka AOAI. Ya, macam ni. Sini, terkunci sini. Sakit loh. Rasa tak enak. Lepas tu, lutut. Ada rasa? Kurang loh. Kurang rasa. Sini? Sini ada. Ya. Sini? Tak ada. Itu yuk yuk. That's why it feel don't it. Come on. Ini mengkau ya? Saya hit jauh dia, cekotak kekeh muan. Kau kena main-main tak? Oh, kau makan beli ke lama. Oh, dengar pio-pio. Dua. Dengar tulang belakang. Tiga. Tiga. Dan empat. Lutut. Satu. Dua, tang, tiganya, lagi satu kaki. Wah, kuatnya bunyi pipi pop. Dua, tiga, tang, empat. Oh iya, semua lari. Ini persisikan. Satu, dua, tiga, tang, empat. Okey, tadi apa yang buatlah tarik punya kaki? Tadi dengar bunyi ke sini, kop-kop. Belakang, tulang belakang macam ada kejutan. Cucut-cucut tulang belakang, semua ada tak seimbang. Apa yang buat? Seimbangkan sekarang saya cek-cek. Eh? Ini nombor 3. Satu sebelah, tiga belum. Sini. Ini? Bisa itu? Kali ya. Oh, itu lah? Oh. Lagi dua? Dua satu sana, tiga berapa? Oh. Okey, ya. Sini. Satu, tambah tiga. Tit, 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 tit.
kurang 3. Dan sebelah sini. Bagusnya. Kalau ini taruh sumpah lah. 1, 2, 3, 4. Kalau ini okey, lepas tu dia boleh lingkungan. Tengok kaki, lipat. Sini. 5 jari sampai dadu. Tekak. Tadi 90 darjah. Ini buka. Okey, cek kaki sebelah kanan. Ini dia. Mana 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1. Kaki lingkungan. Apa musuh? Pipi. 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 Bagus. Soal ringan, sekarang posisikan lutut, pinggang dengan ankle. Wah, ini juga sama ngang ngang. Ini juga sama ngang ngang. Bu say. Sekarang buang air besar, buang air kecil pun susah. Oh. Bapak seimbangkan tulang belakang dengan dia punya pelvis ini segitiga. Mesti nak seimbang. Kita seimbang. 3, 4, 5, 1. Kaki bengkok. Senang simpan. Buka pun lembut. 3, lembut. Bagus. Sekarang cuba angkat pinggang. Apa? Tenang. Iya, cuma tenang aja sikit. Satu, dua, naik. Ya, betul. Serius, sekarang nak buka tadi bugis. Sebab sudah tercepat, tapi sekarang lingkungan pun sudah bagus. Nafas, tembus. Nafas, tembus. Ya. Dengar bunyi ya. Sini. Hmm.
Lagi lembut. Sekarang ya di mong. Jadi kau tahu ya. Okey. Apa yang saya buat, saya persisikan dia punya sebab. Sekarang sini ada rasa. Ini ada rasa. Rasa, sini ada. Tapi sampai sini. Rasa. Susah. Okey. Pak Hui. Dia akan cari tengok masalah sumpah mana salah. Haa. Kali lah. Bapak dulu. Relaxan ke. Wah, sini sakit. Au, au. Pipi. Cucut. Aduh, wah, dengar bunyi piok-piok. Wah, lepinya. Puyo. Enak. Wah, sakit tu. Sikit lah. Aduh. Pipi. Jalan ini ada rasa? Tak ada. Wah, dengar. Ah, bagusnya. Ada sikit view atau langsung tak? Ada sikit. Ini ada. Tak ada. Langsung tak ada. Ini ada rasa. Kenapa banyak? Ini lah. Cek. Sudah. Abah cek. Saya sudah tadi. So bagus. Sofia. Bagus. Okay. Dan dia so fobia sama-sama sehat sekali. Nak cari dirinya dia punya sensitivity. So hilang. Dari dia so hilang. Tak boleh kontrol. Itu yang susah. Nak cari dia salah. Tapi posisi semua so buka. Sini dengan sini semua so nak kita cepat. Jangan cari dia boleh sempat. Nak angkat masa sikit. Hello, have some boy. Hello, how are you? Okay. Sorry for meeting. Hello, give me five. Give me five. Wow, ten. Yes. So let me check your abs. So lower back. No, shoulder. Shoulder neck. Okay. This side okay. This side number two. Number three. Four. Five. Atas pun takut. Normal dia akan jump. Tapi dia langsung tak ada. Ada rasa. Ini dia punya saraf semua sudah macam rosak.